Hai, kembali lagi bersama saya Dede di DigiTexta Channel. Oke. Kali ini saya akan mereview tentang job stalker tipe bow. Yeah. Jadi di sini saya akan menunjukkan mengenai damage ya. Damage dari stalker tipe bow dengan equip seadanya. Oke, pertama saya akan menunjukkan di sini equip saya. Nah, ini cuma equip biasa ya. Kayak clip. Nah, ini kalian bisa dapatkan di Westgate, di Time Rift. Ini juga ada glove, nah stone shoes. Nah, kalau ini sih di awal ya, untuk yang Saint kan kalian mendapatkan 30 tiket untuk ditukarkan menjadi equip Saint. Lalu di sini ada tags. Nah, wow. Nggak tahu lah saya cara bacanya. Oke. Terus selanjutnya saya di sini memakai crossbow. Nah, di sini crossbow di sini masih plus 4 dan belum di enchant ya, baru di upgrade sampai kedua. Lalu ada four helix untuk headwear-nya. Face defense plus 5, lalu backnya hit plus 5. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini saya belum, maksudnya equipnya belum bagus-bagus ya, masih standar aja. Masih equip biasa, dan ini equip, semua equip ini saya dapatkan, saya sudah punya equip ini di level 45an ya, di level 45 saya sudah punya semua ini, dan setelah itu saya nggak pernah yang namanya bikin equip lain lagi. Saya ngerasa masih cukup-cukup aja sih pakai equip ini kan. Oke, kita langsung, saya lupa untuk startnya. Nah, untuk start di sini saya masukin Agi sama Dex. Iya, saya pakai Agi sama Dex. Cuma ada juga yang pakai Intelligence sama Dex ya, karena di sini kita spam untuk skill Triangle Shot ini. Nah, jadi dia perlu banyak SP sih untuk spam itu. Nah, untuk di sini untuk skillnya saya ambil yang pertama. Di sini saya ambil 9. Lalu improve free 10, hiding 10, enchant poison. Lalu detoxify 1. Soalnya detoxify ini saya ambil ya lumayan sih buat remove pakai poison status sama poison cast. Ada iklan. Malum lah saya pakai software gratisan ya. Dari iklan. Oke, lanjut aja kita ke skill rogue-nya. Saya di sini ngambil double strip. Maaf ya kalau terganggu sama iklan itu. Oke, di sini saya pakai double strip ya, lalu repeated firing, and then tunnel drive. Di sini ada juga full to rise. Nah, di sini when equipping bow, hit increase by 20 the distance of auto attack. Double strip, triangle shot, and disabling strike will increase by 50%. lumayan sih. Jadi ini wajib diambil. Jadi yang wajib diambil itu kayak tunnel drive, enhance hiding, lalu full chip size, plagiarism ini wajib banget ini ya. Untuk ini saya asal aja sih ngambil untuk yang sisa 2 poin ini, saya nggak tahu mau masuk kemana, jadi saya pasangin aja di snatch. Oke, selanjutnya untuk adventure skill saya baru level 13, saya ambil triangle shot full. Lalu yang kedua di sini saya ambil rogue nature. Oke, langsung aja kita lihat untuk damage-nya. Yang pertama saya pakai skill plagiarism yang sudah saya ambil dari, saya lupa lagi momennya. Jadi ada momen di Glassheim outskirt. Nah, saya ambil di situ. Nah, itu lumayan dia nambah attack sekitaran 40-an kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini. Increase pace for friendly units, increasing 40 attack for all allies. Self auto attacks deal 50 size correction damage that ignores defense. The evac, whatever. Last 120 second. Jadi di sini kita dapat attack tambahan attack 40. Lalu self auto attack. Jadi auto attack kita mengambil 50 size correction, apalah artinya saya kurang tahu tuh. Oke, dan efeknya bertahan selama 120 detik. Jadi saya ambil itu untuk burst damage-nya.
Oke, jadi kita coba kami juga nih. Iyalah, di sini aja lah. Oke, langsung kita coba, kita lihat damage-nya di sini. Kita yang ngetik sampai 8187 untuk critical ya. Ya, seperti yang kalian lihat. Jadi damage-nya lumayan besar ya. Jadi untuk lawan Munak ini bisa dibilang 3 kali triangle shot atau 3 kali ya. Sebenarnya nggak sampai 3 kali sih, tambah auto attack-nya cukup sebenarnya. Dikit lagi ya, dikit lagi ya, jadi 2 hit doang. 2 kali skill. Ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini skill triangle shot ya, damage-nya lumayan dengan attack. Oke, kita lihat di sini attack-nya. Attack total 1293, saya belum pakai dis ya. Jadi kalau pakai disc biasanya sih nyampe 10.000 sampai 12.000 sih biasanya. Kalau tambah elemen biasanya sih nyampe 15.000. Kalau tambah elemen yang pas. Oke. Okay. Jadi untuk Aegira biasanya 2 skill aja udah selesai sih untuk Aegira untuk fast leveling. Jadi cukup 2 kali triangle shot kelar. Gak perlu lama-lama. Iya, yang kalian lihat. Jadi buat kalian yang baru main Rogue di awal-awal yang pengen main bow, ya pakai equip seadanya aja sampai kalian jadi stalker, masih gak masalah sih. Iya, jadi pakai equipnya seadanya aja. Bahkan untuk enhance-nya, saya masih 25, 17, 36, 11, 20, 25. Baru senjata doang saya naikin sampai 68. Belum mentoknya ke 76, yang harusnya sampai 76 kan. Kalau 25 di sini masih satu, ini belum saya enter juga. Oke, saya rasa itu cukup buat mengenai Rogue kali ini, mengenai stalker tipe bow. Sampai jumpa di video selanjutnya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you.